Dalam tubuhan tersebut, pihak polis telah berjaya menahan dua lelaki warga negara tempatan berusia 24 dan 26 tahun yang tidak bekerja dan terlibat dalam aktiviti pengedaran air ketum. Pemeriksaan di bahagian dapur rumah tersebut, pihak polis berjaya merampas dua buah periuk besar dalam keadaan bertutup yang berada di atas dapur, di dalamnya mengandungi leraian daun-daun bersama air yang sedang direbus di saki daun ketum. Anggaran isi padu 45,000 ml. Dua bungkusan plastik warna biru di dalamnya mengandungi daun-daun di saki daun ketum. Anggaran berat 2,000 gram. Besin plastik saiz besar warna biru. Seterusnya kita periksa lagi dalam bilik di bahagian atas rumah. Kita dapat satu botol plastik Lucina berisi secair air di saki ketum, isi padu 1,500 ml dan 84 botol plastik yang setiap botol berisi cecair di saki kodin. Buat batuk, isi padu 8,400 ml. Jumlah keseluruhan rampasan air ketum 46,500 ml dengan nilai rampasan RM620. Jumlah keseluruhan rampasan kodin 8,400 ml dengan nilai RM840. Hasil analisa, semua air ketum dan kodin yang dirampas ni boleh dibekalkan kepada 248 orang. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek terlibat dengan pengedaran air ketum dan ubat batuk di kawasan Sipak dan Damansara selama lebih kurang 3 ke 4 bulan yang lalu. Pihak polis percaya bahawa tempat sebuah ini merupakan tempat penyimpanan barang-barang pemprosesan air ketum dan ubat batuk. Kedua-dua suspek ditahan reman selama 4 hari dan disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952, dan jika sabit kesalahan, di bawah Seksyen 30-5 Akta Racun 1952 boleh didenda tidak lebih RM10,000 dan penjara atau penjara tidak lebih dari 4 tahun atau kedua-duanya sekali.